Allah, kenapa? Turun. Sejarah Cirebon erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Karena itu, menelusuri sejarah Cirebon seperti menelusuri perkembangan Islam di Jawa Barat. Tak banyak orang tahu, sejarah Cirebon bisa ditelisik dari makam di Desa Comberan Timur, Kecamatan Talun ini. Konon, inilah makam Kuwu atau kepala desa pertama Cirebon per abad silam. Orang menyebutnya Ki Gede Alang-Alang. Siapa dia sebenarnya? Pemirsa, di Desa Comberan Timur, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah makam yang diyakini makam Ki Gede Alang-Alang. Beliau adalah ku pertama di Cirebon ini. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, ini di sini kan ada sebuah makam yang diyakini makam tokoh yang sangat penting di Cirebon. Kang Ujang, ini akan apa yang akan kita lakukan di sini, Kang? Yang pertama-tama saya akan mengetahui siapa sih sosok dari Gede Alang-Alang tersebut. Ada sangkut pautnya enggak dengan ketika beliau mengajarkan agama Islam itu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena itu pada malam hari ini, insya Allah atas izin Allah, saya akan mencoba untuk mengupas sejarah daripada Bang Ki Gede Alang-Alang. Saatnya menggali informasi. Kapas, kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dengan siapa? Siapa Anda? Abdullah. Tahu sejarah tentang tempat ini. Dan Anda bisa menceritakan tentang Ki Gede Alang-Alang. Menjaganya. Kalau saya boleh tahu, di samping makam Ki Gede Alang-Alang itu ada beberapa makam lagi. Itu makam siapa? Pangeran Pengantin. Kenapa beliau bisa dijuluki Ki Gede Alang-Alang? Nama Ki Gede Alang-Alang itu nama dari rumput Alang-Alang. Kenapa dia bisa dinamai sesuai dengan rumput? Ya, yang membabah daerah ini. Dahulu bersama siapa dia mau membabah daerah ini? Sama prajurit kawalnya. Dari mana memang asal beliau? Sihir. Ya, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa datang ke tempat ini lalu membabah alas di sini? Senang, di tempat ini sejuk. Itu dulu Ki Gede Alang-Alang sama Mbah Ku Cirebon sama Kanjeng Sunuhun Sunan Gunung Jati itu dulu siapa? Gede Alang-Alang. Dulu beliau di sini mengajarkan agama Islam itu sendiri atau ada pengawal atau ada yang lain? Tapi apakah memang Ki Gede Alang-Alang dahulunya sudah Islam? Karena yang saya tahu dia dikirim dari Pajajaran dan bukan beragama Islam. Kenapa dia bisa tiba-tiba jauh-jauh dari Mesir tahu di sini ada tanah tempat ini? Hehe. Tiba-tiba makhluk ini naik pohon. Allah, kenapa? Turun. Kenapa? Kan tadi kan kita lagi ngobrol baik-baik. Turun. Kenapa? Kok jadi main kejar-kejaran gini sih? Kenapa sih? Kenapa tiba-tiba Anda lari-lari? Saya datang ke sini baik-baik. Saya tahu sejarah tempat ini. Kalau Anda tidak mau menceritakan sejarah ini, ya udah. Kenapa? Anda yang datang. Siapa yang datang? Yang tunggu di sana. Anda terima. Tadi Anda juga bilang Anda tuh pengikut dari Ki Gede Alang-Alang. Terus Anda tahu tiba-tiba kenapa bisa dari Mesir ke sini? Anda yang datang. Saya mau pergi. Assalamualaikum. Kepala kuman.
Tampaknya sudah ada makhluk lain merasuk ke tubuh ini. Siapa Anda? Siapa Anda? Kenapa tiba-tiba masuk lari-lari ke air? Siapa Anda? Siapa? Ya, kenapa Anda tiba-tiba masuk ini? Masuk, iya. Saya tidak mau lihat Anda. Nggak terima kenapa? Ini tiba-tiba masuk. Emang apa? Mau apa sih? Mengusir kalian. Memang Anda siapa? Malam-malam tidak boleh. Enak yang bertempat di mana? Di makam sana. Itu makamnya sebelah. Itu ada beberapa makam. Makam siapa saja sih sebenarnya? Jadi itu bukan makam. Isinya keris. Keris milik siapa? Kini, makhluk ini malah semakin beringas. Udah, Anda keluar aja ya. Khawatir membahayakan, mediator disadarkan. Tiba-tiba seseorang sudah di luar kendali. Masa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh Jack aja di sini. Terus saya mau ke sana. Namun makhluk ini seperti terganggu oleh kedatangan kami. Sini aja ngomongnya. Siapa? Assalamualaikum. Uyut Surya Kusno. Dari mana asal Anda? Saya murid Uyut Alam Prana. Sebelum saya memastikan, apakah memang benar ini makam beliau? Iya. Lalu di sampingnya kan juga ada beberapa makam. Itu makam siapa? Salah satu itu murid-muridnya. Uyut Alam Alam. Satu lagi? Dan seluruh keluarganya. Kenapa muridnya dimakamkan dekat beliau? Saya tadinya murid Yusuf Siti Jenar. Setelah beliau tidak ada, saya berguru pada Uyut Alang-Alang. Kenapa Anda memilih Ki Gede Alang-Alang? Karena Ki Alang-Alang orang yang sangat sakti mandraguna dalam penyebaran Islam khususnya di wilayah Cirebon. Memangnya dulu beliau sudah beragama Islam? Iya. Kalau saya boleh tahu, memang asal beliau itu dari mana sih? Memang dia bukan asli dari Cirebon, tapi dia sengaja untuk menduduki wilayah Cirebon. Dulu beliau menyebarkan agama Islam ini memang sama siapa saja? Banyak. Terus? Saya mengenal beliau setelah dia sedang menyebarkan di Cirebon. Itu sebelumnya Sunan Gunung Jati apa sesudahnya? Itu saya tidak tahu. Karena mengenal beliau sudah ada Kanjeng Sunan, sudah ada Mbahku. Terus apa yang Anda tahu? Kenapa disebut Ki Gede Alang-Alang? Pada waktu beliau cerita. Karena dulunya wilayah Cirebon ini yang dia duduki banyak sekali alang-alang. Terus? Makanya dia babat menjadi satu tempat yang dinamakan sebuah padepokan, sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Siapa memberi julukan itu? Masyarakat setempat dan murid-muridnya. Itu hanya sebuah sebutan. Berapa lama Anda mengabdi pada beliau? Hanya 1 tahun. Tanya juga, saya mendapatkan informasi bahwa Walang Sungsang adalah pendampingnya. Pangeran Cakrabuana? Pangeran Cakrabuana adalah Mbah Kuwu. Yang saya kenal dan saya pun mengenal sebentar. Kemudian saya pergi ke Jawa Timur. Ada hubungannya dengan Ki Gede Alang-Alang? Ya mungkin setelah sepri saya tidak mengenal dan tidak tahu Ki Buta Alang meninggal. Terus saat Anda setahun bersama beliau, sosok beliau itu seperti apa sih yang Anda tahu? Yang saya tahu beliau memang seorang tokoh yang sangat luar biasa dengan keilmuannya. Dan saya pun tahu itu Ki Buta Alang-Alang. Terus ada Mbah Ku Cirebon. Itu antara Tibetan dan bahwa Cirebon itu seperti apa? Ada ikatan emosional, kekerabatan, saudara atau seperti apa? Kalau Ki Buyut Alang-Alang
beliau hanya sebatas pendatang. Terus sesudah dia itu mengenal sosok Mbah Ku Cirebon, ya, sempat berguru atau seperti apa? Hanya sebatas teman. Oh, gitu. Dan bersama-sama menyebarkan ajaran-ajarannya. Nah, beliau tahun berapa ketika dimakamkan di sini? 541 Masehi. 541 Masehi. Bukannya udah seribuan ya? Itu yang saya tahu. Memangnya dahulu kalau memang Anda bersama beliau, tahun berapa Anda sama beliau itu waktu itu? Yang saya tahu tahun itu. Terus banyak murid-murid yang ketika Anda belajar sama Anda itu banyak? Berapa Allah, kamu jangan mata-matain itu makam orang. Kenapa? Udah gak apa-apa, mereka itu tanggung jawab saya. Ya, karena saya datang sini baik-baik. Nah, ketika sama Mbah Ku Cirebon itu pernah ada ketemu obrolan-obrolan yang lain atau tidak ada? Pada waktu itu saya sudah pergi dan tidak menjadi muridnya kembali. Setelah saya belajar dari Siti Jenar, saya pengen melebur dosa di sana. Saya hanya menimba ilmu pembelajaran dua kalimat syahadat. Emang sama saya Siti Jenar tidak pernah dibelajarin? Syekh Siti Jenar mengajarkan terhadap saya tentang apa jati diri manusia itu yang berwujud dengan pembelajaran alif dan sod. Apa itu maksudnya? Untuk mencari keutamaan Allah dengan mempelajari sifat 20. Sifat 20 itu kepada apa? Nah, saya cari jati diri saya sendiri. Tapi apakah memang Anda akhirnya menemukan jati diri Anda? Makanya saya belajar kepada siapa saja siapa jati diri saya sebenarnya. Ajaran saya Siti Jenar dengan ajaran di Gede Alang-Alang itu kan tidak jauh berbeda. Tidak. Kan? Saya Siti Jenar mengajarkan tentang makrifatullah, tentang pembelajaran sifat Allah. Sama. Yang saya tahu, guru besar saya Siti Jenar tidak mengaku Tuhan, cuman hanya mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat, urat sama Gusti Allah, lebih dekat daripada Gusti Allah. Tunjuk, walaupun dia mengatakan guru besar saya, liman lingkaulah Gusti, bukan berarti beliau mengatakan dirinya Tuhan. Ingat, nah, itu yang saya tahu. Nah, terus kenapa ketika mengatakan Anda, ketika ajaran saya Siti Jenar itu benar, kenapa Anda langsung lari ke sini, ke Cirebon, untuk berguru kepada Ki Gede Alang-Alang? Bukannya Anda teruskan saja di sana? Karena saya ingat dengan sebuah potongan hadis, tuntutlah ilmu dari semenjak kecil sampai yang kubur. Dan Anda bilang tadi beliau itu dari Mesir ya? Dari sana beliau banyak? Enggak, saya bilang beliau dari Mesir. Memang asal dari mana sih sebenarnya? Saya tidak tahu. Sama sekali. Pada waktu saya kesini, beliau sudah ada di sini. Memang kalau dari perawakan seperti apa beliau di sini? Tidak bisa digambarkan seorang tokoh ulama besar. Kenapa nggak bisa? Karena keagungan dan penghormatan saya terhadap guru besar saya. Nah, Ki Gede Alang-Alang itu punya istri tidak? Pada waktu itu saya tahu memang sudah ada. Siapa istrinya beliau? Saya hanya bisa menyebut Umi. Tidak boleh menyebut seorang orang tua atau guru kita dengan sebutan nama. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih penasaran? Mediumisasi kami lanjutkan. Tetap di dua dunia. Makhluk malah menyerang Kang Ujang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Anda bukan seorang muslim? Kaya. Kita harus ceritakan sejarah tentang Ki Gede Alang-Alang itu seperti apa? Dia cuma seorang rakyat. Asalnya dari mana? Dia dari negeri seberang. Bagaimana ceritanya dia bisa sampai di tanah ini? Dulu
Dia di pesisir itu ngapain? Setelah sampai di pesisir. Dia mengajarkan putra-putra dari Pajajaran yang memeluk agama Islam. Karena dia tidak mau kembali ke Pajajaran. Jadi dia beragama Islam tapi? Nah, itu ada hubungannya tidak dengan Pangeran Ambahku Cirebon dan juga Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati? Saya sudah bilang. Kenapa? Putra-putra Pajajaran, Pangeran Walang Sungsang, Rara Santang, dengan istrinya Nyi Endang Gelis. Dia mengajar gimana membuat terasi. Ada sumber apa dari terasi? Cikal bakal Cirebon yang mengambil nama Airbon. Lu mengajarkan apa saja di gede alang-alang di sini? Jaring. Nah, simbol apa itu ketika mereka jala, jaring, dan ikan itu? Sebelum datang ke kebit alang-alang, dia mencari Islam sejati kepada Syekh Wakafi yang ada di Gunung Jati. Setelah cukup ilmu keislaman, baru ke kebit alang-alang. Bukan hanya ilmu Islam ataupun kebatinan, tapi ini juga perlu. Maksudnya apa ini, makanan? Nah, berarti ini benar ya, makamnya Ki Gede Alang-Alang ini benar. Itu wafat tanggal berapa? Ya. Tahun berapa? Sudah lama sekali. Sekitar abad berapa? 14. Dan Ki Gede Alang-Alang mempunyai istri atau keturunan? Oh, tidak ada. Tidak, beliau tidak menikah. Kenapa beliau tidak menikah? Bukan urusan saya. Terus setelah beliau wafat, apakah ada penerus? Ya, itu tadi putra dari Pajajaran, Pangeran Cakrabuana yang menggantikannya. Oh, Mbahku Cirebon itu. Mbahku Sangkan. Apa itu artinya? Aku seorang pemimpin. Sangkan-sangkan yang asih dan bijaksana. Apa benar sebenarnya kalau Ki Gede Alang-Alang itu diutus oleh Kerajaan Pajajaran untuk jadi kuwu di sini? Masyarakat sini sendiri, kami dari Pajajaran. Sedangkan di sini wilayah Galuh Pakuan bukan Pajajaran. Setahu Anda itu, sosok beliau itu seperti apa? Iya. Arif, bijaksana dan sering mengasih. Mengasih apa? Apa yang dia punya, kebun, garam, maka disebut ibuyut alang-alang. Apa tuh? Karena dulu ada alang-alang atau gimana atau untuk tempat? Dulu bahasa di sini meminta itu alang-alang. Jadi bukan karena dia membabat yang banyak alang-alang jadi disebut gede alang-alang, bukan? Bukan. Nah, yang menciptakan Cirebon itu sendiri benar Ki Buyut Alang-Alang atau Ki Gede Palimanan? Ki Buyut Alang-Alang. Tapi yang memberi nama cikal bakal bila mana tanah ini ramai dengan penduduk, maka akan dinamakan Cirebon. Berasal dari air udang kecil. Nah, itu yang di samping daripada Ki Gede Alang-Alang itu makam siapa? Iya, kalau boleh tahu. Pangeran Banyak Sama. Siapa beliau? Dia dari Pajajaran. Apa hubungannya dengan pangeran ini, Alang-Alang? Iya, dengan Ki Gede Alang-Alang ada hubungannya? Meninggalnya? Setelah Pakuwati berdiri. Terus ada pesan yang untuk Anda sampaikan pada masyarakat sekitar tentang sabda daripada Ki Gede Alang-Alang? Untuk masyarakat dan kalian semua, untuk bisa menjalankan apa yang diajarkan Syedukan. Apa yang diajarkan Syedukan? Islam sejati. Apa itu?
Sili asa, sili asi. Tidak boleh saling dendam dan saling permusuhan. Mas Datul Kafi itu meninggalnya Mas Datul Kafi dulu apa Ki Gede Alang-Alang dulu? Ki Gede Alang-Alang. Kenapa kita harus mengikuti menuju Datul Kafi? Kenapa tidak dari Ki Gede Alang-Alang? Karena itu. Kalau Ki Gede Alang-Alang mengajarkan gimana mencari duniawi, kalau Datul Kafi bilang cari ke dunia akhir. Oh, berarti dulu hanya mengajarkan yang masalah duniawi saja. Hablum minallahnya tidak pernah diwit ala untuk mengajarkan kepada masyarakat cara menyembah Tuhan yang baik. Karena ada sedekah. Anda hidup dari zaman apa dan sampai kapan? Saya dari alas roban. Karena saya takluk Kanjeng Sinuhun, Sunan Jatipur, dan saya ini benar-benar mengabdi kepada dia. Waktunya mediator sadar. Ya kan, kan tadi kan kita juga dapat banyak informasi dari makhluk gaib. Apakah informasi dari mereka bisa langsung kita terima begitu saja atau bagaimana, Kang? Ya, yang namanya jin itu kan sama seperti kita manusia ciptaan Allah. Oleh karena itu ketika ada informasi dari jin tentang sejarah ini dan itu tidak harus percaya. Akan tetapi kita hanya percaya bahwasanya yang namanya Ki Ageng Alang-Alang itu ada. Dan kita hanya bisa berdoa dan juga mengambil hikmah daripada sejarah dan juga perjalanan beliau itu seperti apa untuk mengembangkan Islam. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada pesan untuk Anda sampaikan dalam masyarakat sekitar tentang sabda daripada Ki Ageng Alang-Alang. Apa yang diajarkan Syekh Dukat? Islam senjata. Apa itu? Sili asah, sili asah. Tidak boleh saling dendam dan saling permusuhan.